masuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu, Kak. Solawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Boleh dilihat? Wak, pegang ya, Wak. Enggak mau lihat aku mah. Tristan, kuat ya. Udah berdoa belum? Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Kuat, Tristan? Masuk. Masuk sama wajib, masuk. Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini saya, bundanya Tristan and Prudence, mau sharing tentang pengalaman disunat atau dihitan. Kebetulan Tristan, anak saya, udah semangat banget untuk dihitan. Jadi ini adalah kemauan Tristan sendiri untuk disunat di usianya yang sudah menginjak 6 tahun. Mungkin karena ini adalah kemauan sendiri, jadi Tristan tampak semangat dan riang gembira saat menjalani proses hitanannya. Sama sekali tidak tampak gurat ketakutan di wajahnya. Oh ya, Tristan dihitan di Pondok Hitan Jalan Sadang, Bandung. Nah, di Pondok Hitan ini orang tua diperbolehkan, malah dianjurkan untuk menemani buah hatinya saat proses hitan berlangsung. Tetapi karena saya termasuk ibu yang melankolis, jadi saya merasa tidak tega untuk melihat proses hitanan anak saya. Walaupun dipersilahkan masuk ke ruang operasi, saya memilih untuk menunggu di luar ruangan saja. Jadi Tristan di dalam ditemani oleh yandanya dan uaknya. Oh ya, untuk proses hitanan Tristan, kami memilih metode clamp, yaitu metode hitan yang menggabungkan cara modern dan cara konvensional. Metode ini tidak dijahit, minim perdarahan, dan bisa langsung beraktivitas setelah dihitan. Nah, clamp ini menggunakan alat berbentuk tabung yang nantinya tabung ini akan menempel atau menggantung sebagai pelindung sampai luka bekas hitannya sembuh, yaitu sekitar 3-6 hari. Setelah lukanya sembuh, tabung clamp ini akan dilepas. Pas tentunya oleh petugas kesehatan atau dokter ya saat kontrol pasca hitanan. Tuh kan bunda-bunda, terlihat di sini Tristan tampak sangat bahagia, tidak ketakutan sedikit pun. Tristan malah senyum-senyum bahagia. Proses hitanannya pun berlangsung relatif cepat, kurang dari 10 menit pun sudah selesai. Demikianlah sharing dari saya tentang pengalaman disunat atau dihitan. Terima kasih sudah nonton video ini. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah.